walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas banyak sekali dipertanyakan di via WA ataupun di via kolom ya di YouTube saya, porsi makan leopard gecko usia baby dan porsinya itu berapa, dia makan itu berapa hari, cara ngasih makan itu bagaimana. Banyak sekali subscriberku tuh bertanya. Oke, jadi saya akan buatkan videonya. Oke kawanku, seperti biasa sebelum pembahasan ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke kawanku, di hadapan kawanku semuanya ya, sudah ada beberapa sampel baby-baby leopard gecko ya. Ini usianya sih masih 1 mingguan kawanku, 1 mingguan lebih juga ada ya. Tolong dimaafkan apabila baby-babynya itu gak mau diem ataupun mau naik-naik kandang ya, kayak gitu lah. Ini semuanya usia baby kawanku ya. Di sini usia baby, mungkin sebelum saya bahas ya, kita kenalan dulu. Di sini ada, ini ada Max Nosy. Kalau untuk kenalan, kita kasih penampakannya aja kawanku. Nah, karena ini datanya belum saya tuliskan. Nah, ini penampakannya ya. Ini jenis tremper, dua-duanya ini tremper. Nah, ini anaknya Bell kawanku. Nah, ini agak cakep sih. Nah, anaknya Bell. Ini Bell. Nah, di sini juga ada Bell juga. Ya, ini. Nah, ini penampakannya. Oke, kayak gitu. Nah, sesuai pertanyaan ataupun yang pingin saya bahas ya, banyak sekali saya jumpai pertanyaan, bang, porsi makan baby itu berapa hari sekali, makannya itu apa setiap hari apa 2 hari sekali, cara ngasih makannya itu gimana bang, kayak gitu. Mungkin para pemula itu bingung ya, dia baru beli gecko baby ataupun baru bisa menetaskan baby leopard geckonya ya, jadi dia tuh gak tahu harus bagaimana ya. Kalau untuk perawatan awal, langkah awal sih sudah saya singgung di video-video saya sebelumnya. Untuk subscriberku yang baru masuk di channel Vicky Cerdikiawan, wajib tonton video-video sebelumnya supaya tidak gagal paham ya. Jadi tahu alur perawatan gecko tuh gimana, kayak gitu. Pertama yang ingin saya jelasin kawanku, ini kan usia baby nih ya. Ini kan usia baby ya, ini usia baby lah. Kalau usia baby nih kawanku, ini makannya tuh setiap hari 1 jangkrik aja ya. Lah usahakan jangkrik itu kawanku jangan sampai melebihi besar kepala babynya, kayak gitu. Usahakan jangkriknya tuh lebih kecil dari kepala baby geckonya. Oke, saya izin dulu kawanku, mau tak tutup yang sebagian karena kalau baby ini gak mau diem. Nah, saya tutup dulu kawanku. Nah, oke. Nah, saya tutup dulu ya, yang 3 ya. Oke. Nah, takut kawanku bertanya, bang, itu stiker apa tuh di atas tuh, bang? Kok ada stiker angka-angka dan nomor-nomor ya? Itu kawanku, itu adalah kode kandangnya ya. Ini adalah kode kandang ya. Bapaknya kandang nomor 10, ibunya kandang nomor 22. Lah, itu lahirnya tanggal 7 bulan 3 2023 IM. IM itu adalah inkubator male. Ini menetas di inkubator male. Jadi insya Allah ini akan jadi male. Ini juga sama ya. IM juga. Ini tanggal 7-nya, ini tanggal 8-nya. Ini kakak beradik, dua ini kakak beradik. Oke, kayak gitu. Nah, ini. Ini data harus ditulis karena data leopard gecko itu penting. Iya, 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 iya. Ya. Jadi nanti ketika dipindah kandang,
bapaknya siapa ditulis, ibunya siapa ditulis, lahirnya kapan. Lah ini dia menetas di inkubator mana, kalau yang punya inkubator. Oke, kalau yang nggak punya inkubator, tunggu usia 1-2 bulan, biasanya itu udah ketahuan jenis kelaminnya ini apa. Lah ini belum ketahuan kawanku jenis kelaminnya itu apa, tapi baby ini menetas di inkubator jantan. Jadi insya Allah kurang lebihnya lah ya 85% ini akan jadi jantan. Lah tidak juga apa namanya ya. Lah kalau untuk ini berubah menjadi betina ya, ini saya serahkan ke yang di atas ya. Tapi cuma saya hanya mengikuti cara-caranya saja. Oke, kayak gitu. Ini kayaknya enigma ya, karena bapaknya ini enigma kayaknya. Lah akan saya lanjutkan kawanku. Saya tadi udah bilang bahwa pola makannya itu setiap hari ya, kalau udah masih baby ya. Lah kasih jangkriknya itu jangan melebihi dari besar kepala babynya. Usahakan jangkriknya itu lebih kecil dari kepala babynya. Oke, kalau pala lebih besar kawanku, dia tuh gak bisa nelen. Kasihan, takutnya nanti keselak dia tuh bisa mati. Oke, kayak gitu. Nah, bang, cara ngasih makannya tuh gimana bang? Nah, cara-caranya tuh gimana bang? Oke, akan saya kasih contoh ya. Nah, ini saya sudah siapin. Saya tutup dulu kawanku. Ini soalnya bikin saya emosi kalau pas naik-naik kayak gini. Lah, akan saya siapin lah. Di hadapan kawanku ini udah terlihat ya. Ini ada jangkrik yang saya sudah potong ya. Sudah potong kepala sampai lehernya. Ini hanya tersisa perutnya aja. Nah, kayak gitu. Nah, saya pernah menjelaskan, "Bang, itu kuning-kuning apa tuh, Bang?" Lah, ini lemak jangkrik kawanku yang sudah saya gatlut pakai RPG. Oke? Lah, kayak gitu. Ini lemaknya. Nah, ya. Loh, kenapa harus dipotong, Bang? Nah, kalau kita langsung kasih jangkrik yang lengkap sama kakinya kawanku seperti ini ya. Nah, yang lengkap sama kakinya, bayangin aja. Kakinya ini tajam-tajam semua kawanku. Sedangkan yang makan ya, usia baby seperti ini. Usia baby seperti ini lah, kasihan ya. Oke, jadi sisakan lembut-lembutnya aja. Kayak gitu, sisakan lembut-lembutnya aja ya. Ya, posisi perut lah ya, area perut aja kayak gitu. Nah, ini kembali lagi ke ini ya. Lah ini potong sampai perut aja. Sisakan perutnya aja. Nah, nanti kalau udah dipotong sampai perut, ini lemaknya nih keluar nih. Kayak gitu. Sebenarnya kalau baby leopard gecko nih kawanku ya. Lah, ini kalau udah dia makan sekali ya, dia udah tahu rasanya jangkrik, sekali aja dia makan, besoknya dia akan makan lagi. Oke, langsung dia mau makan lagi. Kayak gitu. Nanti akan saya contohkan baby yang belum makan sama sekali dan makan perdana ya, kayak gitu, dan gimana caranya. Oke, karena banyak sekali pemula yang bingung, masih takut ya, kayak gitu. Lah ini saya akan coba pertama kawanku ya. Ini kan agak gedean ya. Nah, ini saya ambilkan dulu. Oke, nih saya coba ke ini kawanku. Nah tuh, langsung dimakan kan. Nah, karena ini udah sering makan kayak gitu. Bang, itu gak kegedean lah bang. Enggak, karena itu sisa perutnya aja. Insya Allah itu tetap masuk kok. Kayak gitu, perhatikan aja. Nah ini, nih perhatikan aja, itu akan tetap masuk. Kayak gitu ya. Ini yang pertama ya. Kayak gitu. Seperti yang saya katakan, baby sekali dia makan, pasti dia akan langsung makan. Kayak gitu. Ini saya ambilkan lagi yang kedua. Jadi kawanku, ini yang kedua nih. Nah tuh, dia langsung makan dia. Insya Allah dia masuk kawanku, karena lembut, sisa perutnya aja. Kayak gitulah tuh, langsung habiskan. Oke, kayak gitu. Nah, sisakan itunya aja untuk para pemula. Kayak begini caranya ya. Nah ini juga sih saya ambilkan dulu ya, perutnya aja. Nah ini sisa perut ya. Nih saya kasih makan. Nih kawanku. Nah tuh, langsung dimakan kan. Nah dia sekali makan, dia udah tahu rasanya, besoknya pasti dia akan makan lagi. Terkecuali memang dia tuh masih kenyang, tunggu besoknya lagi baru kasih makan lagi. Gak apa-apa kalau dia itu langsung dicerna dengan baik, langsung habis, besok dikasih makan lagi juga gak apa-apa. Oke, nah itu tadi kan gede tuh, masuk. Karena apa? Karena lembut, sisa perutnya aja. Itu yang ketiga. Oke,
kayak gitu. Saya ambilkan yang terakhir ya, ini kawanku. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini dia. Ini yang terakhir ada di sini. Nah, ini yang terakhir nih. Nih. Sembat. Tuh, dimakan. Dimakan. Oke, lah. Seperti ini kawanku. Waduh, kok dijatuhin. Agak goblok nih orang. Nih. Masih malu-malu kucing kawanku, kayak gitu. Nah, ini anaknya Bel ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, saya akan buka. Ini posisi sudah makan semua. Nah, itu kawanku. Nah, seperti inilah kawanku caranya ya. Caranya ngasih makan baby leopard gecko ya. Kuncinya begini. Sekarang dia dikasih makan ya, pasti besoknya dia mau makan lagi. Dicoba besoknya dengan cara yang sama ya. Coba besok dengan cara yang sama, dikasih makan seperti tadi ya. Kalau tidak dimakan, berarti yang dimakan kemarin itu belum dicerna. Dikasih makan besoknya lagi. Oke, kayak gitu. Itu cara ngasih makan baby, dan kasih makannya itu setiap hari ya. Kalau untuk pola makan ya, nanti akan saya buatkan video sekilas pola makan, karena subscriber saya itu masih bingung ke pola makan itu gimana gitu. Ada yang dikasih makan berlebihan, malah geckonya itu gak mau makan ya, karena gecko tuh ada aturan makannya. Lah seperti ini kawanku penampakannya ya. Kalau udah makan, mereka udah pada diem ya, udah pada habis ya, kayak gitu. Lah seperti ini. Oke. Lah selanjutnya akan saya kasih tahu leopard gecko baby itu gak pernah makan ya. Ditambah perdana, makan perdana kayak gitu. Oke. Ini saya akan tutup dulu. Oke, kawanku ya. Nah, ini kawanku, ini contoh dua baby ya. Ini yang baru netes kawanku ya. Ini masih usia berapa ya? Ini tanggal 18. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 22 kawanku. Ini masih usia 4 hari. Ini belum makan sama sekali. Nah, ini belum makan sama sekali. Ini kakak beradik kawanku. Ya, ini kakak beradik, tapi satunya ini melenceng seperti ini. Nah, ini juga. Ini kayaknya jenis Bel juga ya. Ini datanya ya. Ini datanya nih. Nih. Ini tanggal 17 yang ini. Yang satunya ini tanggal 18-nya. Oke. Nah, ini belum pernah makan sama sekali. Bagi subscriberku dan kawanku semuanya yang baru ya, yang baru seneng-senengnya, babynya baru menetas ya, babynya baru menetas, gimana ngasih makannya ya, setapnya itu kapan ya. Kalau baru netas itu kawanku biarkan 5 hari gak dikasih makan itu gak apa-apa ya, biarkan aja dulu 5 hari gak usah dikasih makan ya. Kayak gitu, ada juga yang jedanya itu 3 hari dari netas, baru hari keempat itu baru dikasih makan, ada, gak apa-apa. Kalau pingin tips dari saya ya, kalau pingin gikunya itu langsung strike ketika makan perdana, 6 hari 1 minggu gak usah dikasih makan juga gak apa-apa. Oke, gak akan mati kawanku, kayak gitu ya. Tapi ya kita manusia lah, kasihan. Oke, kayak gitu. Jadi saya saranin tipsnya itu 4 hari ya, 3 hari 4 hari dari menetas itu baru start kasih makan nanti. Oke, kayak gitu. Ini akan saya coba. Lah, saya selalu menjelaskan ulang ya. Nih, akan saya jelasin. Ini kan masih kecil kawanku nih, nih. Kepalanya nih kecil banget gitu. Ya, kalau Pak dikasih jangkrik yang gedenya seperti ini, yang paling gede itu kawanku, lah mana bisa masuk ke ini? Adanya gecko ini mati, dia bisa nelen. Kalau gak nelen dia muntahin. Ya, karena kebesaran. Oke, kayak gitu. Jadi kasih, saya udah siapin sisa 2 nih. Yang udah dipotong perutnya, yang sisa perut aja. Nah, ini kawanku. Nah, saya pernah menjelaskan di via WA, "Bang, ngasih makan gecko gimana caranya?" Ya. Pas ada juga yang nanya ke saya, "Bang, gecko saya, gecko baby saya tuh gak mau makan, Bang. Kenapa ya, Bang, gecko baby saya kok gak mau makan? Dikasih makan dia malah muntah." Faktornya banyak kawanku ya. Kayak gitu. Bisa jadi leopard gecko ini, baby ini masih kenyang ya. Bisa jadi juga ukuran jangkriknya itu kegedean, dia muntahin lagi. Ya kalau memang dia muntahin lagi, biasanya dia itu masih kenyang kawanku, kayak gitu. Karena reptil itu makannya ada aturannya kawanku, seperti ini. Ini makan
satu jangkrik yang udah dipotong ya, ntar lagi. Ini paling 2 hari gak saya kasih makan. Kayak gitu, takutnya masih belum dicerna dengan baik di dalam perut si baby ini. Kayak gitu, besoknya saya kasih makan lagi. Kayak gitu, pintar-pintar mengatur seperti itu kawanku. Oke, kayak gitu. Ini belum makan sama sekali, akan saya coba ya. Jadi untuk subscriber saya yang babynya belum apa namanya ya, gak mau makan, awalnya makan malah muntah terus gak mau makan, itu caranya itu biarkan aja, jangan dikasih makan dulu, nanti toh ini lapar sendiri, bukan kita yang lapar, tapi gekonya nanti lapar sendiri. Nanti kita coba dengan cara yang dipotong seperti ini. Oke, lalu kita sentuhkan ke ujung mulutnya, nanti akan saya contohkan. Oke, kayak gitu. Kalau ngasih makan pokoknya yang kecil kawanku ya, jangan yang gede-gede. Oke, kayak gitu. Nah, kita coba ya kawanku ya. Nih, saya pernah bilang potong kepalanya ya, potong kepalanya seperti ini. Nah, ini kalau dipencet kawanku, ini akan keluar lemaknya. Akan keluar lemak lah seperti ini. Ini kayaknya agak fokus kawanku. Nah, setelah keluar lemaknya ya, kita sentuhin aja ke ujung mulutnya. Paksa disentuhin ke ujung mulutnya. Nanti ini dijilat-jilat sendiri. Nah, tuh. Ini makan perdana. Karena tadi dia udah nyentuh, ini baunya enak mungkin kayak gitu. Langsung disambar aja. Nah, itu. Nah, perhatikan aja apakah dimakan, apakah masuk ya. Ini kawanku. Nah, itu. Nah, biarkan ya, taruh bawah dulu ya. Oke. Nah, ini makan perdana. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini. Yang kedua kawanku nih. Cairan lemaknya udah keluar nih ya. Ya, ini kok gak fokus ya. Nah, ini cairan lemaknya udah keluar. Nah, kita coba sentuhin aja langsung ke mulutnya kayak gitu. Nah, kasih apa ya? Lah itu, dijilat-jilat kan. Tujuan disentuhin itu kawanku, supaya dia tahu rasa jangkrik itu, ini lo enak lo, gitu lo. Oke, kayak gitu, sentuhin aja tuh dijilat-jilat, biarkan dulu, terus kita sentuhin ya. Nah, sentuhin, dimakan apa enggak. Kawanku, lah ini disentuhin aja ya. Nah, sentuhin, dimakan apa enggak. Nah, ternyata enggak dimakan. Lah, gimana tuh bang, kalau enggak dimakan kayak gitu bang, cuma dijilat-jilat aja, taruh aja di dalam kandangnya seperti ini kawanku ya, taruh aja di dalam kandangnya. Lah, besoknya kita cek apakah jangkrik ini hilang atau masih tetap aja kayak gitu. Kalau memang jangkrik ini gak ada, berarti tandanya dimakan sama baby ini kayak gitu. Oke, kalau besoknya kita cek jangkrik ini masih ada, kita buang jangkrik yang ini, kita ganti dengan jangkrik yang baru. Caranya sama seperti tadi ya, cairan lemaknya sentuhin ke ujung mulutnya. Nanti hari sekarang dia gak makan, besoknya gak makan, besoknya lagi 100% akan dimakan kayak gitu, karena dia udah cukup lapar kayak gitu kawanku. Lah, cara seperti ini juga tips untuk mengatasi baby yang gak mau makan kayak gitu. Kalau udah babynya gak mau makan, biarkan dulu, jangan dipaksa makan ya. 3 hari baru coba dengan cara yang seperti ini, dipotong lalu disentuhin. Kalau gak dimakan, taruh aja, cek besoknya lagi. Oke, besoknya lagi gak dimakan, coba cara yang sama, disentuhin ya. Kalau tetap gak dimakan, taruh lagi. Nanti lama-lama besoknya itu pasti ini hilang, pasti ini dimakan, ataupun langsung strike ketika disodorkan seperti ini kayak gitu. Oke, nah ini ditutup dulu. Nah, ini kawanku. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang tadi tuh, yang tadi kawanku tuh udah dimakan, udah masuk, tinggal ditelan ya. Nah, aman-aman aja ya, itu masih ditelan karena tadi kan sisa perutnya aja tuh. Nah, tuh ditelan kan. Nah, ini cara ngasih makan baby gecko perdana kayak gitu ya. Jadi caranya seperti tadi di awal sudah saya jelasin juga ya, kayak gitu kawanku. Nah,
dipotong jangkriknya. Nah nanti ya, kalau udah si baby ini ya, si baby ini udah, dia itu udah sering makan, lancar makannya dengan cara dipotong seperti ini ya, dengan cara dipotong seperti ini. Kalau udah beberapa hari ya, gak usah dipotong, gak masalah. Kita langsung ambil ya, kalau udah lancar makannya ya, kita langsung ambil yang lengkap sama kakinya, gak masalah. Asalkan kecil ya, asalkan kecil aja seperti yang ini. Nah seperti yang ini kawanku, nah ini yang kecil kan. Kalau udah lancar makannya, ya kita ambil yang porsi yang kecil seperti ini. Kita langsung kasihkan aja, oke, gak masalah. Oke, tapi kalau udah babynya itu lancar makannya ya. Tapi kalau udah masih awal-awal seperti ini ya, besoknya ya, besoknya tetap dipotong dulu ya. Besoknya tetap dipotong dulu seperti ini ya. Ini kan masih kelihatan tuh hitam tuh ya. Lah besok ini gak akan saya kasih makan. Nah, tunggu besoknya lagi. Dia pasti kan buang kotoran tuh. Ini udah dicerna tuh yang kemarin ya, baru kita kasih makan lagi dengan cara dipotong dulu. Oke. Kalau ini udah makannya udah lancar seperti yang 4 tadi tuh ya, seperti yang di video awal ya, baru dikasih langsung yang ada kakinya, gak masalah. Tapi yang lebih kecil dari kepala babynya. Oke kawanku. Nah mungkin hanya sekian kawanku ya, penjelasan masalah baby gecko ya, dan cara-caranya itu bagaimana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Apabila ada koreksi tolong dikoreksikan. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikawan Channel. Salam pencinta Gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.